akan bersosialisasi di mana? Di Madrasah Nurul Wahid Purworejo. Terus ikuti kami ya. Itu ada apa namanya jadwal kuliahnya itu jam berapa aja, terus juga kalau ini ada kayak ekstra-ekstranya gitu. Tadi Mbak siapa? Nisa. Mbak Nisa bertanya apakah ada ekstrakurikuler, terus jam kuliahnya jam berapa aja. Oke, kita sampaikan di upper Kakak Purworejo, kita kuliah dari hari Senin sampai hari Jumat. Dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 16 sore jadwalnya. Jam 8 sampai jam 4. Kalau hari Jumat, jam 8 sampai jam 2. Dalam situasi tertentu, situasional yang memungkinkan, misal dosen tamunya dari luar, dosen tamu biasanya sore. Nah, itu kadang di Jumat sore ada. Tapi normally, secara normal, dari jam 8 sampai jam 4. Senin sampai Kamis sama, kalau hari Jumat, jam 8 sampai jam 2 siang. Hari Sabtu, libur. Hari Minggu, apalagi. Unit kegiatan mahasiswa di upper itu, satu, ada UKM English Corner. English Corner. Jadi di situ, kita punya UKM bahasa, bahasa Inggris. Banyak kegiatan-kegiatan di sana. Kemudian yang kedua UKM FKMM namanya, Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim. Yang kedua KSR, Kop Sukarela ya. Yang keempat KOPMA, Koperasi Mahasiswa. Nah, itu semua UKM, itu ekstrakurikuler. Kalau organisasi yang tadi saya sampaikan ada selevelnya BEM, itu kalau di tempat kami namanya IKM, Ikatan Keluarga Mahasiswa. Itu. Mas, Ilyas Satasel. Oh, hobinya apa juga? Hobinya ya suka berenang dan olahraga gitu. Olahraga. Setelah ada sosialisasi dari Upper TK Projo ini, ada kesannya apa saja ini? Kesan pertama yang saya dapat adalah kelihatannya orang yang ceria-ceria gitu, terus enak, terus ya mungkin itu ya itu menjadi salah satu tertarikan ya anak-anak sini gitu. Mungkin kesan mereka ceria dan enak gitu. Ya, jadi nanti setelah lulus dari madrasah Nurul Wahid ini bisa menjadikan kuliah di yang apa yang dicita-citakan, yang difavoritkan, dan semoga ada yang bisa masuk ke Akbar Bengal Projo ya. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambah? Ya, mungkin. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Eni, bersama Lucia. Izin mengenalkan, saya Zaki dari Akbar Projo. Terima kasih, tadi sudah diberi kesempatan untuk dari promosi Akbar. Nah, saat ini mohon izin waktunya saya mewawancarai Ibu untuk kita tanggapan Ibu tentang Akbar Kota Purworejo seperti apa? Ya, sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang bersedia menyediakan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu, memberikan wawasan kepada anak-anak juga betapa pentingnya ternyata menjadi seorang perawat gitu ya, dengan pengalaman-pengalaman yang tadi sudah dijabarkan. Kesan-kesannya kami tertarik ya, kami senang gitu. Ternyata dari aktor Purworejo ini selain sudah memunculkan orang-orang yang memang sudah berkualitas, sudah bekerja langsung ya Pak ya, sudah bisa bekerja langsung. Jadi tidak hanya kemudian mereka sekolah-sekolah saja, tetapi sudah bisa langsung praktik, bahkan sudah bisa bergabung dengan negara lain, gitu ya.
itu sudah menjadi dorongan untuk kami. Kami senang gitu, ya semoga atur semakin maju dengan alat-alat praktiknya yang juga semakin canggih bisa menolong orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Dan untuk atur itu sendiri, kami senang karena ternyata berkualitas, juga bisa menerima kami yang tadinya nol, itu ternyata kok ya bisa menjadi lebih baik gitu ya. Bagus, menurut kami bagus atur itu. Ternyata dari hasil kita ada alumni Empower lain ya. Jadi saya ceritakan atas nama Bapak punya kelebihan antaranya yang terkait dengan bukannya tapi juga secara akademik untuk sampai saat ini ternyata nilainya sangat memuaskan. Semoga ke depan masih ada siswa-siswa kami yang diizinkan untuk masuk ke APR dengan modal tahfiz mungkin ya, selain modal-modal akademik yang lain, insya Allah bisa mendukung APR mengeluarkan anak-anak yang lebih berkualitas. Semoga ada nabila nabila berikutnya dari ya, amin, amin begitu ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Eni atas waktu, atas kesempatan, mohon maaf sudah kami minta konsultasi.